Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kataba 'ala nafsihi rahmah walladzi sabaqat rahmatuhu ghadabah wa bidzalika 'indahu kitabun katabah. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahun la yukhayyibu man tawajjaha ilaihi wa amma. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi rahmah wa syafi'ul ummah wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadli wal karamah wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila qiyamis sa'ah wa ba'du. Fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin wa huwa ma'akum aynama kuntum sadaqallah wa ballagha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah majlis ta'lim Syarif Hidayatullah wa bil khusus sahibul majlis al-mukarram Bapak Haji Dr. Andes Muhammad Lutfi Saleh Zawawi beserta keluarga dan jamaah, para habaib, para asatid, tokoh masyarakat, hadirin hadirat rahimakumullah. Insyaallah ta'zim tasyrif saya tidak berkurang sedikit pun jika saya tidak menyebut satu persatunya. Langsung saja karena saya mau ke Pamulang, ini Pamulang Timur. Enggak lama, pada sampai jam 2:30 aja lah kira-kira. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, saya nyambung taklim Musa Lutfi saja. Ada orang soleh namanya Dunnun Al-Misri. Bu, bu, siapa namanya? Jangan salah sebut, Ganasturi. Kayaknya kedengeran Ganasturi. Dunnun Al-Misri. Siapa? Mas Nun. Dunnun Al-Misri itu kunyah namanya Sauban bin Ibrahim. Udah ngaji tasawuf aja. Belonjar silakan, sambil belonjar bu. Yang ngantuk jangan dibangunin. Biasa ibu-ibu nelen lontong dua dan nyender mer. Ini ada nasihat beliau kepada kita semua. Kata beliau, antakuna anta abdahu fi kulli halin. Antakuna anta abdahu fi kulli halin kama annahu rabbuka fi kulli halin. Terjemahin kan? Kata beliau, antakuna anta, hendaklah engkau menjadi abdahu, hambanya Allah. Hendaklah engkau menjadi hambanya Allah fi kulli halin, dalam keadaan apapun juga. Jadilah hamba Allah dalam keadaan apapun juga. Kama annahu rabbuka fi kulli halin, sebagaimana sesungguhnya ia Allah itu rabbuka, Tuhan pemeliharamu, fi kulli halin, dalam keadaan apapun juga. Jadilah engkau hambanya Allah dalam keadaan apapun juga, sebagaimana dia Allah adalah Tuhanmu dalam keadaan apapun juga. Sudah paham? Sudah?
enggak. Gampang itu tadi. Maksudnya kalau udah paham udah saya assalamualaikum mau tinggal lagi. Belum. Lu menyuruh gue ceramah lama. Kenapa beliau menasehati itu? Karena seringkali kita tidak menghadirkan diri kita sebagai hambanya. Iya, tanpa kita sadari. Orang yang sombong dengan hartanya itu tidak menghadirkan dirinya sebagai hamba. Makanya guru-guru ngaji kita di kampung dulu menyajikan materi agama itu bijak, penuh hikmah, meskipun dengan kosidahan, ya kan? Dinyanyiin, betul bu? Indung, indung, lagi indung, indung. Ah, pala lindung mulu bosan, pala gabus kali-kali. Biar enak dipecah. Indung, indung. Eh, jangan kepala gabus, gak ketemu nanti. Sebab nanti semuanya belakangnya. Indung, indung, kepala lindung, hujan di sini. Tuh kan ada ungu-ungu ya. Anak siapa? Mata melirik. Dasar kotok. La haula. Mata melihat, tidak sembahyang, di dalam kubur. Betul enggak? Kasih tahu yang enggak sembahyang. Ada yang enggak sembahyang? Ada yang enggak puasa? Dia ngikut lebaran. Iya, orang dulu menyajikan itu bijak. Ini sama juga ketika ibu menyanyikan sayang sungguh sayang ganteng, sayang sungguh sayang ganteng, Ustadz Sofwan. Akur nggak? Cocok nggak? Kata bini saya. Kalau ganteng kan relatif. Iya. Bapak-bapak tuh ganteng menurut ukuran istrinya. Betul gak? Iya. Kalau ganteng itu relatif. Bini pasti ngomong suaminya ganteng. Jadi kalau ganteng relatif. Kalau jelek pasti pak. Sepakat satu RW jelek. Orang ini kan. Ya sayang sungguh sayang ganteng. Nabi Yusuf. Ya tetap Nabi Yusuf ganteng. Ya tetap. Ada ilmu besar yang ganteng soleh dong. Sayang banget udah soleh, ganteng, cakep. Ini udah ganteng kagak soleh, sayang bener. Betul gak bu? Lihat orang ganteng soleh enak gak? Wangi, cakep. Ya Allah udah cakep, rajin ibadah lagi. Kemana-mana pakai serepet mulu serepet. Serepet. Betul gak? Serepet. Serepet berkat bu. Ya makanya kiai anaknya banyak. Jangan tawa-tawa aja lu. Tawa. Iya. Ini kalau serepet berkat. Betul gak? Pakai kain pak. Gerah enak. Sirkulasi lancar. Pakai kain mah repot. Lu ke garung repot, pakai kain mah enak, enggak tinggal masukin doang. Iya. Iya, pakai kain mah berkat. Nih, begini nih, pulang nih pakai pici baju koko, kain pulang nenteng berkat matching enggak? Matching enggak? Iya, nanti yang pakai kain nenteng berkat pulang mau naik metro mini, nih apa matching aja. Iya, emang setelannya. Ya koko, pici, kain, nenteng berkat udah setelannya. Sekarang pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, nenteng berkat. Don't baik, udah pulang lu. Balik lagi, orang harus disadarkan bahwa sering tanpa terasa dia tidak mengaku sebagai hambanya Allah. Bukan menolak eksistensi Tuhan, tapi sikapnya sering menunjukkan bahwa dia tidak sebagai hambanya Allah.
Ya. Makanya yang punya kuasa diingatkan juga tuh. Yang punya kuasa diingatkan oleh Allah, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'a. Awas yang punya kuasa tuh seringkali dia lupa. Maka kalau orang yang berkuasa, dia tanamkan kesadaran bahwa dia punya kuasa, karena malikal mulki tu'til mulka man tasha'a, tidak akan takut kehilangan kursi. Nih Bu, silakan yang mengambil kursi saya, silakan. Biar gue ceramah lari-larian. Orang kan banyak takut kehilangan kursi, betul? Kehilangan jabatan. Ya, apa yang engkau punya Allah kasih. Makanya orang-orang soleh menyampaikan taksillaha, taksillaha li ajli man tuhibbu, fa inna qalba man ahbabtahu fi yadi man asaitahu. Ceramah sebelum enggak perlu lama-lama. Sudah dapat aja. Taksillaha, kata orang saleh, engkau durhakai Allah li ajli man tuhibbu, untuk tujuan meraih cinta orang yang engkau cintai. Taksillaha li ajli man tuhibbu, engkau durhakai Allah untuk tujuan cintanya seseorang. Sampai pengen cinta seseorang sampai mendurhakai Allah. Ada enggak? Ada enggak? Kalau cinta ditolak, jangan-jangan lu jadi korban. Kadang-kadang kita suka usil. Kalau kondangan kan rupa-rupa manusia, Bu ya. Kita kondangan di rupa-rupa manusia yang hadir. Ada yang istrinya cantik, suaminya jelek. Kira komentar ini kalau gak main dukun gak mungkin. Benar-benar. Ada yang suaminya ganteng, bininya jelek hitam. Kata ini lancongnya mabok kali ini. Ini ingatkan taksillaha li ajli man tuhibbu, engkau durhakai Allah untuk meraih cintanya seseorang. Sampai untuk meraih cinta seseorang engkau durhaka kepada Allah. Fa inna qalba man ahbabtahu bi yadi man asaitahu. Hatinya orang yang engkau cintai itu ada di tangan Allah yang engkau durhakai. Paham gak nih? Hah? Banyakan nelan lontong sih. Taksillaha li ajli man tuhibbu. Sama juga engkau durhakai Allah untuk meraih kekuasaan. Padahal kekuasaan yang engkau inginkan itu ada di tangan Allah yang punya kuasa. Kenapa engkau durhakai Allah untuk meraih kekuasaan, padahal kekuasaan itu ada di tangan Allah yang memberikan kepadamu kuasa. Engkau raih harta, padahal harta yang engkau miliki dimiliki oleh Allah yang pemilik rizki yang memberikan kepada engkau. Nah, maka saya katakan sering kita dalam hidup tidak menghadirkan diri kita sebagai hamba Allah. Makanya orang-orang dulu bijak lagi mengajarin, betul ya? Iya kan? Iya, sampai dengan qasidah itu. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal Hadirkan dirimu sebagai hambanya Allah sebagaimana Allah selalu hadir sebagai Tuhanmu dalam keadaan apapun. Ini yang menjadikan hidup kita enak. Enggak takut, enggak resah. Makanya kita sekarang ini, mohon maaf, ibu sedang duduk dalam hadis kursi, Allah bersama dengan kita, menemani kita. Angkat tangan yang punya duit 200 juta. Angkat tangan. Angkat tangan. Ya emang gak ada potongan. Ini kan yang model bikin pegel laki pada ini.
Ya, banyak yang curhat suami-suami pada Ustaz, ya Allah, pegel sama bini. Emang apa sih bang, pegel gendong ini, saya gendong mah kuat ke Blok M, saya gendong kuat. Loh bikin pegelnya apa, loh gimana kagak pegel Ustaz, seragam satu belum impas, udah nyomot lagi yang lain. Udah nengok sampingnya bu. Nah ini juga curhat juga soal ini. Pegel Ustaz sama laki, susah banget dibilangin. Emang apa sih bu gendongnya, mau saya gendong laki masuk surga. Pegelnya di mana? Masya Allah, pegel mancing mulu mancing. Ada yang hobi mancing sini? Ini jangan nengok samping. Oke, ditunjuk lu tuh kenapa. Saya tahu yang hobi mancing di sini. Dari mana saya tahu mulutnya kayak ikan mas. Loh Allah itu bersama hambanya kalau hambanya menyebut namanya. Iya ayatnya fadkuruni adkurkum. Ada solusi dalam agama zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah ini sebetulnya nikmat yang harus kita syukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini berada di majlis ini. Makanya saya tadi bukan menghina punya duit, bukan. Ada nikmat yang harus kita syukuri ketika kita tak berharta. Saya mau nanya, kalau lagi megang 200 juta ada di sini apa di Tanabang? Orang kampung ngomong mall. Mall. Ngomong aja salah. Mall. Biasa aja, Pe. Biasa aja kali. Bersyukur. Mohon maaf, benar isyarat akan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum walukum wala auladukum an dzikrillah. Quran isyarat bikin lupa. Iya. Awas hati-hati. Hati-hati. Justru kita seringkali kehilangan momentum nikmat beribadah. Beribadah nikmat itu dalam keadaan nyaman hidup, badan sehat, cukup rezeki, pakai ibadah. Ini tahajud kita umumnya pelarian. Tahajud kita umumnya pelarian, lagi banyak masalah baru tahajud. Agak beres itu urusan. Iya, lagi banyak masalah, lagi sakit segala macam, ekonomi lagi ngadu kepada Allah, kehilangan momentum emas kita, justru nikmatnya ibadah ketika dalam keadaan wa kunta khalian mustarihan. Apa kata orang saleh? Wa gtanim raqataini. Kayaknya saya haus ini ngomongnya. Jangan main suruh-suruhan. Ambil gitu, ambil. Lanjut nggak bu? Yang capek lanjut. Yang ngantuk jangan dibangun ya. Ntar waktunya makan juga tahu bangun ya. Lanjut. Kata orang saya uang ketanim rampaslah olehmu. Ghanimah itu harta rampasan. Jadi ibadah itu bukan dikerjakan, dirampas ghanimah. Iya. Wa ghtanim rampaslah olehmu, jadikanlah ia harta rampasan. Diambil dengan dirampas sama. Diambil sama dirampas. Di sini ada HP nih satu, cakep harganya mahal. Diambil apa dirampas? Diambil apa dirampas? Kok diambil? Kalau ada barang mahal itu umumnya diambil apa dirampas? Dirampas. Kenapa dirampas? Karena apa? Barangnya mahal, yang ngambil sangat membutuhkan. Kalau diambil lu kagak ngambil, gua kata butuh, ngapain gua ambil? Tapi kalau dirampas sudah menunjukkan bahwa yang mengambil begitu membutuhkan, yang diambil barang berharga. Wa ghtanim. Jadi yang dua rakaat malam itu. Bapak bangun malam enggak?
bangun. Iya, Rusia kalah. Inggris menang 2-0. Gue udah gak nafsu nonton Piala Dunia, Brazil kalah. Gue kan megang Brazil. Ya. Ini jangan nyebut-nyebut Jackmania, enak gue. Lagi Piala Dunia nyebut Jackmania. Wajibani merampaslah olehmu rokataini dua rokaat. Fi zulmatil laili, di kegelapan malam. Ya. Ini momentum yang sangat berharga, yang seringkali kita biarkan dia berlalu begitu saja. Makanya kata orang saleh, wa ghtanim, bukan engkau kerjakan, rampas olehmu wa ghtanim rakataini, dua rakaat, fi dzulmatil laili, di kegelapan malam. Hina yabqa sulusul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir itu bangunan. Ya Allah, turun rahmat Allah. Nazala rabbuna ila sama'id dunya. Terjemahannya bukan turun Tuhan kita. Salafi salah menerjemahkan itu, takwil. Kok turun Tuhan kita? Nazalat rahmatur rabbina. Yang turun rahmat Allah, bukan Allahnya yang turun. Ya pantas alirannya Mujassimah kan menggambarkan sosok Allah dengan wujud manusia. Yang turun Nazala rabbuna ila sama'id dunya, turun rahmat Tuhan kita. Hina yabqa sulusul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam tersisa Allah. Turun tuh. Waktu rahmat lagi turun, kita lagi ngapain? Membola. Nonton bola kagak dapet. Ya. Belgia boleh juga, ada banyak pemain Islamnya. Ya. Ya. Turun rahmat kapan sepertiga malam? Maka rampaslah wa ghtanim rak'ataini fi dzulmatil lail wa kunta khalian, sedangkan engkau dalam keadaan sunyi sepi. Sembahyang enak tuh sunyi. Makanya ada media tahajud ketika orang sedang pada tidur. Ibu suka bangun malam? Suka bangun malam? Ngapain? Bangun newer-wer doang. Bangun newer-wer doang. Bapak suka bangun malam gak? Suka bangunin bini gak malam? Bangunin gak? Bangunin bini pakai kaki. Bangunin bini. Bangun, baik. Biasa manggil bini apa? Mama. Ma, lupa makan kangkung, panggil mama. Ibu manggil suami apa? Pa, lah doyan singkong rebus, pa. Ada orang tinggal bukan di komplek, di kampung, cuma bertetangga dengan komplek, ketularan bahasa komplek. Panggilnya mama, ma sundung, mana ma sundung. Lah panggil mama sundung, tahu sundung. Mau ngapain? Tinggal samping komplek ngobrol bersundung. Bangunin. Tupi dzulmatil laili wa kunta khalian, engkau dalam keadaan sunyi sepi. Ini nih kebersamaan dengan Allah yang luar biasa. Allah dekat sekali. Kapan tuh? Wa kunta khalian, ketika engkau dalam keadaan sunyi sepi tuh. Justru kita yang model kayak begitu, kita hilangkan, kita pakai kesunyian dengan nyenyaknya justru kesunyian itu kita pakai untuk wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan wa kunta khalian mustarihan, dalam keadaan nyaman hidup. Ibadah yang enak dalam keadaan suci dan dalam keadaan nyaman hidup. Rezeki alhamdulillah, badan sehat, anak-anak nurut,
bini juga enak, laki juga enak. Itu kita pakai buat ibadah sehingga urusan-urusan yang merepotkan hati dan pikiran kita tidak mengganggu sholat kita. Kapan kita sholat tahajud? Kalau lagi banyak masalah. Allahu Akbar. Urusan dunia sudah masuk ke dalam otak dan hatinya. Akhirnya kita tidak utuh lagi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sembayang juga enggak enak. Ya, di bawah ruku ini udah ngebet. Asam apa namanya? Asam, gimana kagak ngabet, dua-duanya di bawah, sakit mah asam aja atau urat aja. Lah dua, asam, darah, tinggi, darah aja, tinggi lain lagi. Ada darah, rendah, darah aja, rendah lain lagi, lah gimana kagak ngebet, asam urat. Tuh, udah gak nyaman. Maka ketika sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Itu enaknya husnul ibadah ketika kita sehat. Malah kalau lagi sehat badan, rezeki berlimpah, kita pakai nyenyak tidur. Hilang kan momentum masih ber. Kapan kita sholat? Waktu lagi banyak urus. Gak usah urusan-urusan yang berat. Ibu kalau sembahyang lohor hujan turun, pikiran kemana? Belum hujan baru belum duga ya. Allahu Akbar. Ya Allah, cuci yang ada yang angkat ini. Bocah pada kemana? Allahu Akbar. Habis goreng ikan bandeng tadi lupa dibenahin, ingat dalam sholat aw, ya Allah bandeng lupa gua benahin, pikiran kemana? Lu dosa sama kucing lu, suudon, laki lu nyemakan kucing para hitam. Apalagi urusan berat, inilah hilang momentum kenyamanan ibadah. Kenapa dalam keadaan sehat badan makmur rezeki justru kita pakai nyenyati. Wa kunta khalian mustariyah. Jadi permasalahan dalam hidup itu karena kita jauh dari yang maha memberikan solusi kehidupan. Saya mau turun ini. Lu mencolok yang matanya ngantuk. Jam 11 sudah tidur. Kita jauh dari yang maha memberikan solusi hidup. Itu. Makanya kalau orang lagi banyak masalah, jangan jauh dari yang bisa memberikan jalan keluar masalah. Itulah orang-orang kampung dulu mengajarkan kita dengan qasidah ya muhaiminu ya salimna ya muhaiminu ya salam salimna bin lagi banyak masalah ibadah yang rajin, meskipun ibadahmu pun tidak terlalu nikmat, tapi minimal dia tidak jauh dari ibadah sekarang. Saya kadang-kadang bilangin orang, ya Allah, justru datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memelihara. Ya, orang laki susah banget dibangin. Bang, kalau banyak masalah mengaji, bayang, ngaji puyeng kepala gua. Ada yang begitu? Ada? Kebon mangga. Pondok Pinang. Lah iya, orang banyak masalah. Allahumma antas salam. Terusin. Wa ilaika
fa'ayna wa adkhilna tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ya ayyuhal ladzina amanu ista'inu bis sabri. Kurang apa solusinya? Sabar dan sholat. Ini udah kagak sabar, kagak sholat. Yang sabar kagak sholat aja nggak beruntung. Yang sholat kagak sabar nggak beruntung. Allahnya minta, ya ayuhan ladina amanu ista'inu sabri wassalam. Sabar. Ini orang-orang tua dulu nasihatin kita, ya Allah. Sabar yang nanya rumah tangga. Kalau banyak yang nggak sabar, berakhir di pengadilan agama. Saya bilang orang-orang dulu sampai nenek-nenek sekarang Pak Yol awet. Padahal ukuran rumah, ya Allah, rumah orang sekarang pakai batu, marmer. Dulu enggak, pagar. Betul enggak? Pagar, emang dicat? Ada di kapur. Betul enggak? Mana jadul. Mana nenek-nenek? Enggak ubin, tapi adem rumah. Betul enggak, Bu? Kalau lebaran kan pakai tiger gajian. Ya kan? Ya, gue juga tahu. Oh, jadul lo, so tahu. Dulu pakai panah gergajian, dikeprek adem. Bangkunya kayu. Makanannya enggak kostenger. Apa namanya? Putri salju apa lagi? Nastar apa lagi? Apa lagi? Kostenger apa namanya? Urusan gegarasan apa lagi? Dulu rengginang betul, geplak, kue satu, bohong, stoples kue satu. Ini kue satu bohong, satu stoples kue satu. Aman, nyaman, damai, kuncinya apa? Ibadah. Ukuran orang sekarang mestinya ibadahnya lebih hebat, lebih nyaman rumah tangganya. Kenapa? Indah, mewah. Pakai tembok-tembok, dulu pagar, nggak dicat, diapain? Kapur, pakai kuas. Bukan alang-alang. Betul nggak? Anak-anak zaman tau, nggak tahu dah. Belum tahu, ini hoka-hoka bentok doang. Sama Dimitri. Dimitri Express. Dulu dicat, pakai kapur, betul lu ya? Iya, lupa baju biru nyendera. Ya udah, habis nyender bendera Chelsea dah putih. Tapi bahagia. Kenapa? Dekat sama sumber ketenangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mau nanya, Bu. Ibu lebih senang ngitung tasbih atau ngitung duit? Halo. Hei, lebih milih ngitung tasbih atau ngitung duit? Nah, udah tahu ya, Pak. Lu aja bego nanya. Bu, ngitung tasbih atau ngitung duit? Duit. Lu beda-beda. Jujur aja, jangan ada dusta. Duit, tasbih. Hah? Duit. Ya, bener. Betul, emang gak ditanya, dia udah tahu jawabannya. Dari mana? Dari cara berpakaian ibu. Dia mah, Pak, bukan kayak kita, Pak. Kayak kita mah, mau maaf nih, keluar aja. Lihat aja tuh, itu matchingnya mana? Kok warna itu kain begitu? Ibu-ibu bajunya disamain aja sama tetangganya balik lagi. Lo kok sama komuna? Disamain sama baju RT, RT bajunya begitu, ulang lagi, ulang tuh sama. Ini kalau mau keluar rumah, mencing-mencingin dulu. Kalau belum mencing, belum keluar banget. Betul nggak, Bu? Coba lihat dandannya, coba malu. Iya, kalau slopnya hijau, ininya hijau. Atasannya hijau. Jilbabnya hijau. Kerendongannya hijau. Tasnya hijau. Cincinnya hijau. Mata lu. Kapan mata lu ijet? Nah, aku. Jangan taruh bini lu begitu. Berantem lu, abang lu katanya mau usah tawa-tawa aja, kayak begok.
Nggak usah belajar dari yang lain. Di rumah kita ada mau'izah. Makanya lebaran datang ke rumah orang tua, masya Allah. Kita lihat nenek-nenek, ya Allah. Datang, assalamualaikum, ya Allah. Apa nenek-nenek nyiapin duit 5 ribuan? Betul nggak? Buat cucu-cucu yang pada datang. Pantas sama kita lagi. Iya nenek-nenek, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah, kita masuk rumahnya ada. Duduk-duduk, ya Allah, masya Allah. Anak lu berapa? Masya Allahnya, anak hampir 23. Oh satu biang. Alhamdulillahnya berkah, masya Allah. Satu masih netek udah ngidam lagi. Masya Allah, syukur banget tuh ya. Saya belum nape aneh, bakal senggol anduk aja udah ngidam. Saking syukur. Iya. Ya Nabi kan tazawwajul wadud dan wadud. Nikahi perempuan yang subur, yang banyak cintanya, subur peranakannya. Ada cuma papa kan, mau papa kan? Apa papa kan? Ampol kan? Luis. Ya, bininya masuk kamar mandi, lakinya keluar kamar mandi, senggol anduk aja udah hidang. Saking subur. Saking subur. Bari meleng jadi. Ada yang udah serius banget kalau mau jandik-dik, gak jadi-jandik. Mana yang masih gadis? Makanya cari lakinya yang demen pakai seretet. Datang ke rumah nenek-nenek, ya Allah. Kuncinya kedekatan manusia dengan Om. Fadkuruni. Itu aja lah kuncinya. Zaman sekarang sudah banyak dilalaikan kita dari hal-hal itu. Orang setahu bicara kebahagiaan dikaitkan dengan materi. Enggak. Sholat. Hayya ala sholat. Gitu ya. Hayya ala sholat. Suruh ngapain? Mau dibawa kemana? Hayya ala falah. Mau dibawa kepada kebahagiaan. Hayya 'alal falah, bukan hayya 'alal ghina. Ayo sholat daripada kaya, daripada kaya. Nanti enggak terbukti kaya, enggak jadi sholat. Enggak kaya lu. Tapi di bawah hayya 'alal shalah, hayya 'alal pasti kaya. Sholat biar bahagia. Ibu pilih jadi orang kaya atau orang bahagia? Pikirin dulu. Maksud banget jawabnya. Kenapa kalau jadi hijau? Pilih jadi orang kaya atau orang bahagia? Orang bahagia. Dua-duanya. Nah kalau dua-duanya mah Pak Anies nggak jadi gubernur. Makanya Ahok kalah karena kira-kira Anies. Pilih jadi orang kaya atau orang bahagia? Orang bahagia. Ustaz, saya akan pilih jadi orang bahagia. Hayya 'alal falah. Orang bahagia. Kenapa ibu pilih jadi orang bahagia bukan jadi orang kaya? Kenapa pilih orang bahagia bukan jadi orang kaya? Kenapa? Karena orang kaya. Karena orang kaya belum tentu. Karena orang kaya belum tentu. Karena orang kaya belum tentu. Ibu pernah jadi orang kaya? Sok tahu. Demak orang so tau. Lu dari mana tahunya? Ini so tau juga deh. Orang kaya belum tentu bahagia. Orang kaya belum tentu. Benar, benar, benar. Terus yang mana? Nah, ibu pernah jadi orang kaya. Jadi dari mana tahunya lu? So tau kalau begitu. Oh, bukan menghina. Tidak perlu membuktikan jadi orang kaya. Percaya saja dengan janji Allah. Innaka la tukhlibul. Innaka la tukhlibul. Innallaha la yukhlibu wa'dah. Innahu la yukhlibul mi'ah. Itu saja percaya. Maka lakukan. Insya Allah akan Allah penuhi janjinya, akan kebahagiaan pada kita semuanya. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya.
saya pamit duluan karena harus ke Pamulang Timur dan bisa terkejar waktunya. Minal aidin wa faizin kullu amin wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal minna ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.